di channel Pabrik Boot Container. Kali ini ada sesuatu yang beda nih dari Pabrik Boot Container. Nah, ini tuh produk yang kemarin lagi viral banget di TikTok, di YouTube, di Instagram ya. Nah, ini bracket geser ya kakak ya. Ini bracket geser atau adjustable bracket. Ini bisa ditorong, didorong, dan ditarik kak ya. Jadi nanti kalau misalnya kakak mau pakai ini, itu bisa mengurangi ya kerepotan kakak kalau pas mau isi bensin itu, nanti tinggal tarik aja, kemudian ini nanti joknya bisa dibuka, nggak perlu nurunin lagi bebannya gitu. Kita lihat yuk reviewnya, ini detailnya seperti apa sih si adjustable bracket yang lagi viral ini. Jangan lupa ditonton videonya sampai akhir ya, like, komen, dan subscribe sebelum tonton. Bracketnya, jadi kalau kakaknya tuh mau dipakai buat naruh beban ya, ini di sini kak ya. Salah satu keunggulannya apa sih? Keunggulannya ini tuh bisa digeser kak, bisa digeser nih bracketnya, kita itu bisa digeser. Jadi nanti kalau pas kakaknya itu masang beban di atasnya, nah itu kakak nggak perlu nurunin bebannya kalau pas ganti kalau pas isi bensin. Jadi nanti kalau kakaknya pas isi bensin itu nggak perlu lagi nurun-nurunin bebannya, tinggal dikendorin aja, terus nanti didorong ya bracketnya. Ini kita ada dua jenis kak, untuk bracketnya sendiri kita ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang harga 300 ribuan, ada harga 300 ribuan itu nanti kekuatannya itu bisa sampai 85 kg kak, kekuatannya bisa sampai 85 kg. Ya kemudian ada juga yang tipe style, itu harga 120 ribuan aja. Nanti kekuatannya itu bisa sampai 35 kg kakak. Ini buat jualan, buat keliling-keliling, nggak perlu lagi kak nurunin beban buat kalau pas isi bensin ya. Kalau pas isi bensin gitu nggak perlu lagi nurun-nurunin beban. Memasuki lebaran ya kak ya, harus banget, ini wajib banget punya yang suka apa namanya, yang mudik ya kan, yang pulang halaman, ini wajib banget punya ini kak. Wajib banget ya punya bracket geser ini ya, biar nanti naro barang-barang, kemudian naro tas ya, naro oleh-oleh gitu kan kak ya. Nah di sini ini cara kerjanya gini kak, jadi ini kan ada kuncinya. Nah nanti ini kuncinya tinggal di itu aja, dikencengin ya. Kalau mau ditarik ya, ini nanti kuncinya tinggal dikendurin supaya bisa di, nah bisa digeser-geser gitu ya, ditarik ke belakang. Jadi ini kan pas joknya kebuka tuh ya, bisa jadi nanti bebannya itu dipindah ke belakang. Nah kalau misalnya mau dipakai, kalau misalnya sudah, itu nanti tinggal ditarik lagi aja, terus nanti dikunci kak, nanti dikunci di sini. Ini kalau ditaruh gerobak cokoto juga ini oke ya, kakak bisa lihat di vite-vite terbaru kita di situ ya, untuk ditaruh gerobak cokoto. Ini sendiri ini tuh functionable banget ya kak ya, jadi nanti bisa dipakai buat naruh bebannya itu macem-macem kak, buat ditaruh gerobak, bisa buat ditaruh tas ransel ya, taruh kardus-kardus nih karena ini musim liburan, bentar lagi mudik ya, buat kakaknya yang mau mudik ini wajib banget sih punya ini ya, karena untuk tambahan oleh-oleh, tambahan barang, jadi nggak perlu bingung nanti naronya di mana ya. Nah buat kakaknya yang mau check out ya, nggak usah bingung-bingung, langsung aja konsultasikan ke nomor di bawah ini, tinggal sebut kakaknya mau dipasang di motor apa, nanti kita sesuaikan ya stylenya. Jadi nanti kakak nggak perlu bingung rakitnya gimana, karena itu udah kita sesuaikan dengan motor yang kakak pakai. Terima kasih sudah menonton video di Pabrik Boot Container. Jangan lupa saksikan terus video-video dari kami. Like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.